Assalamualaikum. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan. Awalnya adalah wisdom. Dan kearifan tersimpan di dalam puisi. Ini serial kuliah singkat, kultum, kuliah 7 menit. Kita menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita sentuh, kita gali penyair Shams Tabrizi. Ia dari Persia, lahir dari wilayah Tabriz, hidup di tahun 1185-1248, sekitar 900 tahun yang lalu. Kita kutip puisinya dari buku yang juga terkenal, Ghazaliyat Shams Tabrizi. Ia seorang sufi dan dikenal guru dari Jalaluddin Rumi. Ini kutipan yang kita angkat kali ini. Ia mengatakan, yakinlah suatu hari kita akan berterima kasih atas doa yang tidak dikabulkan Tuhan. Padahal doa itu dulu kita minta dengan sepenuh air mata. Dalam sekali ini kutipannya, kata Shams, yakinlah pada waktunya kita mensyukuri kegagalan kita saat ini. Apa makna yang tersirat dari puisi ini, juga yang tersurat? Kita eksplor riwayat hidup Shams, dan kita tahu bahwa puisi acap kali menjadi endapan batin dari penyairnya. Dengan memahami hidup sang penyair, kita temukan sesuatu di sana untuk menafsir puisinya. Di dunia para sufi, di dunia para penyair, Shams Tabrizi termasuk penyair dan guru sufi yang paling misterius. Yang misterius karena dua hal. Pertama, semua banyak yang meyakini ia menyimpan potensi batin yang sangat luar biasa. Karena batinnya itu, ia bisa berjumpa dengan siapapun dan menyebabkan perubahan yang sangat fundamental bagi orang yang bersentuhan dengan dia. Contoh yang paling terkenal adalah pertemuannya dengan Jalaluddin Rumi. Hanya 4 tahun saja ia bersentuhan dengan Rumi. Dan kita tahu Rumi berubah total dari yang tadinya ia seorang guru agama yang kerjanya membuat fatwa, karena ia juga seorang ulama. Setelah jumpa dengan Shams, ia berubah total menjadi seorang sufi yang asketis, seorang penyair yang minta ampun dalamnya. Sampai sekarang kita merasa Jalaluddin Rumi, ia guru dari para guru, puisi-puisinya begitu indah dan hidup hingga sekarang, sehingga di Amerika pun dikenal ia penyair yang paling populer, melampaui para penyair barat bahkan 800 tahun setelah kematiannya. Rumi ini disentuh oleh Shams Tabrizi. Hal lain dari Shams yang misterius adalah ia tiba-tiba saja menghilang. Setelah 4 tahun berjumpa Rumi, ia menghilang. Tak diketahui menghilang kemana dan mengapa. Rumi mencari kesalahan kemari, tak pernah kejumpa. Hilangnya Shams ini membuat satu tekanan batin yang mendalam pada Rumi, tapi akibatnya keluar banyak sekali puisi dan puisi-puisi Rumi setelah menghilangnya Shams, dikumpulkan menjadi puisi yang dipersembahkan kepada sang guru, kepada Shams Tabrizi. Dari Rumi pula salah satunya kita tahu riwayat hidup Shams.
bahwa Sams ini tak hanya dia ahli puisi, ini juga khas para penyair zaman itu. Umumnya mereka sangat mendalami filsafat, mendalami ilmu agama, bahkan untuk Syams, ia pun ahli kimia. Ia ahli ilmu alam. Sepanjang hidupnya, ia berkelana, kesana dan kemari. Ia salah satunya mengajarkan anak-anak untuk tamat dan memahami isi Al-Quran. Ia dikenal mempunyai metode yang membuat anak-anak dalam waktu 3 bulan dapat hafiz, dapat hafal Quran secara menyeluruh. Dalam perjalanannya, sepanjang hidupnya, sampai usianya 60 tahun. Di usia 60 tahun itulah ia jumpa Rumi. Tapi sebelum jumpa Rumi pun ia mengalami, banyak sekali ia jumpa orang-orang yang akhirnya orang-orang itu mengalami hijrah batin. Orang-orang yang berubah hidupnya. Orang-orang yang dulu punya apa yang dianggap penting, tak lagi penting. Dan apa yang tak dianggap penting, menjadi penting. Itulah pengalaman Syam yang akhirnya membuat ia meyakini bahwa yakinilah katanya pada suatu hari kau akan mensyukuri doamu yang tak dikabulkan Tuhan. Padahal kau tahu dulu kau berdoa untuk itu hingga habis air matamu. Dalam sekali renungannya. Nah, kita coba mencari kasus tokoh-tokoh yang hidup dalam sejarah yang mengalami apa yang dikatakan Syam tadi itu. Mereka yang mengalami kegagalan tapi kemudian justru bersyukur atas kegagalannya. Yep. Pertama kita teringat Khalid bin Walid. Ini panglima di zaman Nabi Muhammad. Ia sangat terkenal sekali dengan militansinya, strategi perangnya, dan keahlian dia dalam pedang. Ya. Dan waktu itu ia bertekad akan menumpas pasukan Nabi Muhammad, akan menumpas generasi pertama Islam hingga ke akar-akarnya. Ia bertekad untuk itu, ia berdoa untuk itu, dan ia punya kemampuan itu. Tapi hingga pada waktunya, sesuatu terjadi, ia berbalik. Ia menjadi penganut Islam dan pendukung utama Nabi Muhammad. Ia pun dikenal melalui tangannya begitu banyak penyebaran agama Islam menjadi lebih luas, ekspansi agama Islam menjadi lebih cepat karena keahliannya. Nah, suatu ketika ia pun merenung dan mensyukuri betapa dulu doanya ingin menumpas Nabi Muhammad tidak terkabul. Dulu ia menyesal itu, sekarang ia mensyukuri itu karena ia sekarang berada di samping Nabi Muhammad. Kita lihat hijrah batin, apa yang dulu dianggap sangat penting, tiba-tiba justru disyukuri sebagai hal yang jangan terjadi. Karena udah pindah batinnya itu. Tokoh kedua yang juga kita ingat adalah Paul the Apostle. Ini justru dari pihak yang lain, dari agama Kristen. Paul sangat dikenal waktu itu. Ia juga seorang intelektual, seorang guru, seorang aktivis yang keras sekali ingin menumpas Nabi Isa atau Yesus menurut orang Kristen, ia ingin tumpas hingga setuntas-tuntasnya. Ini ia anggap agama yang menyimpang, agama yang harus dihabiskan sebelum cepat ia tumbuh. Paul pun kerjakan apa yang dianggap penting, ia sangat cerdas, ia pandai membakar masa. Ia kerjakan itu, ia berdoa untuk menumpas itu. Sampai pada satu waktu, dalam perjalanan hidupnya, ia berubah. Yang dikisahkan, ia melihat cahaya, dan kemudian ia berbalik mendukung Yesus. Mendukung Nabi Isa, sehingga kini ia dikenal, bahkan ia yang merumuskan teologi dari agama Kristen. Nah, pada masa itu pun, ia merenung, ia mensyukuri, betapa dulu itu doanya, keinginannya menumpas agama Kristen. Ia juga hasratkan itu dengan mengundang kekuatan gaib agar tercapai. Gagal ternyata. Dulu ia sangat sedih dengan kegagalan itu. Dan saat itu kemudian ia syukuri. Karena ia sudah menjadi bagian dari tumbuhnya
agama Kristen. Kita lihat dua sosok yang nyata dari agama Kristen, dari agama Islam. Betapa kadang-kadang apa yang dulu kita anggap penting, apa yang kita minta dengan air mata tak tercapai, ternyata kita syukuri kegagalan itu. Karena hidup kita sudah berubah. Inilah kandungan terdalam kearifan yang bisa kita petik dari puisi Syam ketika ia katakan, percayalah suatu ketika kau akan mensyukuri doamu yang tak terkabul. Padahal dulu doa itu kau minta dengan air mata. Mengapa ini terjadi? Karena kita pun membuka diri melihat begitulah perjalanan personality. Diri kita pun berpetualang berjalan dan akan mengalami hijrah berkali-kali. Apa yang dulu kita anggap penting, ternyata tidak penting. Karena itu, kapanpun kita gagal, kapanpun kita kecewa, merenunglah dan sadarilah, mungkin pada satu waktu kita justru mensyukuri kegagalan ini karena ia adalah blessing in disguise. Karena kegagalan ini ternyata membuka satu harapan lain yang membuat kita akan jauh lebih tumbuh lagi. Demikian, sampai jumpa.